kalimat majemuk bertingkat pada teks ceramah. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa dengan hubungan tidak sederajat. Dengan kata lain, ada yang menjadi induk dan anak kalimat. 1. Kalimat adalah peristiwa tersebut menggambarkan dua kelompok siswa. 2. Klausa adalah peristiwa tersebut menggambarkan dua kelompok siswa, sehingga peristiwa tersebut menjelaskan sesuatu yang dan menjelaskan fenomena dan menggambarkan keadaan. Contohnya, peristiwa tersebut menggambarkan bahwa ada dua buah kelompok siswa yang memiliki sikap berbahasa yang berbeda di sekolah tersebut. Kelompok pertama adalah mereka yang kurang memiliki kepedulian terhadap penggunaan bahasa yang baik dan benar. Hal ini tampak pada ragam bahasa yang mereka gunakan, yang menurut sindiran siswa kelompok kedua sebagai klausa utama. S adalah peristiwa tersebut, P adalah menggambarkan, kon adalah bahwa, K adalah ada dua kelompok siswa yang memiliki sikap berbahasa yang berbeda di sekolah tersebut. Klausa bawahan, ada dua kelompok siswa yang memiliki sikap berbahasa yaitu P dan S, kemudian yang berbeda di sekolah tersebut yaitu K.